Okay. Untuk hotdog dalam dia ada crush walnut dengan brown sugar original, dan yang special ada bubur chicken dengan bubur beef. Dia punya inti dalam lah. Oh, dia makanan Korea? Ah, betul. Dan yang pancake pula dalam dia ada corn potato dengan mozzarella cheese. Original dia RM10, letak basic topping tambah RM2, premium topping tambah RM5. Yang best seller apa bang? Okay, untuk yang best seller kita ada Nutella, Oven Maltine, pizza dengan chicken burger. Bagi saya yang best seller yang paling orang selalu order lah. Okay, baik. So, kira akak first time lah datang sini ke? Haa, baru first time. Ni goreng ke boleh? Haa, kita goreng sekejap bagi garing dia punya luaran. Macam dorayaki lah? Haa, dia macam roti dorayaki. Dalam dia ada crush walnut dengan brown sugar. Haa, yang pizza lagi. Macam ni berapa bang? Yang ni sama juga. RM15 juga? Sebab saya rasa street food ni dia yang pertama dia senang kan. Dia senang untuk kita beli kan. Pada harga pun terjangkau lah, dia murah kan. Jom kita try pizza dia tadi dengan apa, chicken floss dia. Jom kita try apa nama tadi, chicken floss dia tadi. Weh, cheese dia banyak. Sedap. Cheese dia pun tak terdekut, tengok tu. Dia punya chicken floss ni pun tak terdekut. Orang nak kita letak. Dia punya pancake pun, dia actually garing. Dia lembut tau. Kat dalam dia lembut. Sekarang kita nak try yang pizza dia pula. Weh, tengok cheese dia tarik. Dia punya adunan tu bukan dough pizza yang biasa kita makan tu. Dia adunan pancake. So, rasa dia ada rasa yang unik. Rasa dia memang rasa yang kita masuk dalam mulut terus cair dalam mulut tau. Memang isi dia lagi banyak daripada dia punya adunan pancake ni. Memang puas lah. Masing-masing sikit, tapi kalau ada tambah mayonis lagi banyak lagi sedap. Selain daripada savory, dia ada juga flavor yang manis-manis. Yang ni Ovaltine. Okay, banyak dari coklat dia letak. Sekejap weh. Kombinasi rasa keju dia tu dengan coklat, dengan Ovaltine dia tu memang kena ngam. Taste yang sangat mantap orang cakap. Manis dia semua cukup. Chef kiss. Nutella dia pula. Dia sedap. Tapi pada Isha, kombinasi cheese dengan Nutella ni untuk gigitan kedua dah buat rasa dia muak sikit. Untuk flavor manis-manis ni, Isha bagi 7/10. Untuk savory tadi tu, Isha bagi 9/10.